الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه أما بعد. Berkata Syekh Umar Abdul Jabbar dalam kitab Khulasat Nur Yaqin, masih mengenai kelahiran baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pelajaran yang lalu kita telah menceritakan tentang proses kelahirannya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Hari Senin zaman dulu enggak ada artinya. Rabiul Awal juga ke Makkah, bukan? Ya. Kita nih lahir. Bulan tahun ini misalnya ada yang lahir nih keluarga kita. Dilahirkan tahun 1439 Hijriah. Kita lahir tahun Hijriah. Apakah kita lahir barengan dengan hijrahnya Nabi? Enggak. Ya. Udah beribu tahun baru kita lahir. Begitu juga tahun gajah. Jadi bangsa Arab itu menamakan tahun itu sesuai apa ya? Sesuai kejadian besar. Begitu ada kejadian penyerangan Abraha ke Makkah ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya, maka itu disebut tahun gajah karena semua pasukan Abraha dan Abrahanya dimusnahkan oleh Allah dengan tayran abaraba, dengan burung abaraba. Sampai dia apa ditetapkan kisahnya dalam Al-Qur'an, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin. Jadi khilaf ulama, Nabi Muhammad itu dilahirkan di tahun gajah berapa lama setelah kejadian itu? Ada yang mengatakan kejadian itu setelah 50 hari. Setelah 50 hari kejadian itu Nabi Muhammad lahir. Ada yang mengatakan juga bukan hari tapi 50 tahun setelah kejadian. Aha. Khilaf ulama, intinya tidak ada satupun yang mengatakan Nabi lahir saat penyerangan Abraha ke Ka'bah. Aha. Nabi lahir setelah itu. Setelah kelahiran Abraha kemudian kejadian Abraha disebut Amul Fil. Kemudian lahir Nabi Muhammad disebut lagi Amul Wiladah, hari kelahiran. Karena kelahiran Nabi Muhammad ini heboh. Ya, patung pada jatuh, api dia pada Majusi mati, rubuhnya tiang-tiang Kisra. Aha. Kejadian-kejadian yang luar biasa. Sehingga disebutnya Amul Wiladah, hari kelahiran Nabi Muhammad. Nah, setelah itu Amul Bi'thah, hari diutusnya Nabi Muhammad. Dan lagi berubah lagi Amul Huzn, hari kesedihan Nabi Muhammad saat wafatnya Sayyidatuna Khadijah dan Abu Thalib. Setelah itu Amul Hijri. Nah, yang menentukan Amul Hijri ini
bukan Nabi, tapi Sayyidina Umar bin Khattab dengan alasan tertentu. Baik, kita tidak membahas jauh-jauh ke sana dulu. Kita bahas tentang Amul Fil ini bukan berarti Nabi Muhammad dilahirkan saat penyerangan Abraha, melainkan setelahnya. Setelah tahun itu dijuluki dengan tahun gak? Wa summiya 'amu wiladatihi 'amal fil, dan diberi nama tahun kelahirannya, bukan hari kelahirannya tapi tahun kelahirannya, 'amal fil, tahun gajah. Kenapa dikasih nama tahun gajah? Di anna malikal Habasyah, karena raja Habasyah yang bernama Abraha, ya, dia raja di negeri Son'a, bukan di negeri Habasyah, bukan di Ethiopia. Dia punya kerajaan di Son'a, di Yaman sekarang. Nama, tapi dia berasal dari Ethiopia, dari Habasyah. Dia berhasil dengan pasukan gajahnya mengalahkan kerajaan di Son'a, sehingga dia mengambil alih kekuasaan Son'a. Kemudian karena apa? Kerajaan itu, jangan dikira yang aku Tuhan itu cuma Fir'aun, ya. Ya banyak. Jadi kerajaan itu kalau tambah naik derajatnya ingin disembah, ada yang pengen bikin tempat ibadah sendiri, ngapain kesono-sono kita saja, kita pasukannya banyak. Ya kalau ada orang punya sifat kayak gitu berarti udah nurunin raja zaman dulu. Nah, ngapain ngaji ke orang, ngaji sama gua aja. Nah ini sama sama Abraha. Nah, dan orang ngaji ke siapa aja, yang penting nasihatnya, cari yang akidahnya sesuai, jangan salah guru. Paham? Enggak usah ngaji sama dia, enggak manfaat. Eh, ilmunya gitu dong, gua itu cukup. Ayolah, Abraha. Nah, bukan pengikut Nabi. Nah, tapi sepatutnya kita kalau pengen mengaji kepada orang lain, izin dengan guru kita. Ya, izin dengan untuk kita. Gimana kalau saya ngaji sama dia? Kalau bilang bismillah, bagus sama dia. Ya, kalau bilang lebih baik jangan, karena dia punya penilaian lah lain. Nah, ada hal-hal yang mungkin tidak cocok dengan kita, dengan si murid ini. Takutnya nanti jadi apa? Jadi aneh. Lebih baik ya. Nah, tapi itu juga murid-murid khusus, enggak boleh dia di depan umum. Nah, datang kita kasih tak. Baik. Nah, Abraha ini punya kerajaan di sana, menguasain sana. Nah, ada orang, ya Abraha. Orang-orang itu setiap tahun pada ke Mekah. Ngapain? Datangin bangunan Ka'bah kotak gitu, dari bangunan Nabi Ibrahim, pada keliling, pada haji. Sedangkan kau ini raja besar, ya. Kenapa kagak dikanisah kamu saja, orang suruh kesini, ya? Abraha bilang, oh enggak, enggak bisa. Itu memang udah jejak apa? Para nabi, ngerti juga, jejak para. Ya, akhirnya ngasih saran ini kesel. Ya, dia pengen ngambil apa? Pengen merusak Makkah. Malam-malam ini orang ngambil kotoran-kotoran onta, kotoran kuda, dilemparin ke dalam kanisanya. Banyak. Begitu Abraha masuk ke kanisanya gereja. Siapa yang berbuatin? Orang tadi. Ah, mungkin ini orang-orang yang di sana tuh yang pro ke Mekah. Yang pro ke Mekah hasut dengan gereja kamu. Dilemparin gitu. Ya, dilemparin. Akhirnya Abraha, kalau begitu kita hancurkan Ka'bah itu. Kita hancurkan. Pergilah Abraha. Memang pasukan. Siap Abraha dengan pasukan gajah. Gajah ini istilahnya tank kalau zaman sekarang. Zaman dulunya, reteng pada moncong ya. Nama kayak gajah ada belalai.
mobil ketemu tank kabur, begitu juga kuda ngelihat gajah kabur. Makanya Abraha itu apa? Kerajaan kuat, pasukannya kuat. Karena dia punya gajah, sedangkan di Arab itu umumnya kuda dan unta. Kabur melihat gajah. Takut ya kuda dengan gajah itu. Bawalah gajah tersebut oleh Habasyah. Oleh siapa? Oleh Abraha. Di anna malikal Habasyah arsala ama wiladatihi jaisan ila Makkah. Mengirim pasukan, tepatnya dia ikut. Bukan hanya mengirim, dia ikut serta ini Abraha. Ikut dalam pasukan tersebut. Ke Makkah untuk apa? Lihat mil Ka'bah, untuk ngancurin Ka'bah. Kenapa? Karena kehasut dengan seseorang yang mengatakan bahwa kanisainya itu dilempari kotoran itu oleh orang-orang yang pemuja Ka'bah. Maka Abraha murka, ingin apa? Menyerang Makkah untuk menghancurkan Ka'bah. Wa kana fihi filun 'azimun. Nah, di pasukan itu ada gajah yang besar. Bukan hanya satu, tapi beberapa gajah. Banyak. Bawaan dari Afrika. Gimana bawanya? Jangan mikirin gimana bawanya deh. Ini orang-orang kan diaman kersang, emang ada gajah. Gimana bawanya dari Afrika? Lu pikirin, lu buat apa? Lu pikirin deh. Apa? Orang dulu punya apa? Punya caranya masing-masing ya. Jangan dipikirin. Karena Ethiopia dengan Makkah, dengan Yaman itu dekat, berdempetan. Tinggal nyebrang doang, nyampe. Enggak percaya, lihat di peta. Di peta apa? Google Maps ya, lihat ya. Ini ya, Ethiopia. Ini Yaman. Sama, berdampingan. Jadi nyebrangnya agak susah. Mungkin dia punya perahu, ya, punya kapal. Bikinnya pakai apa tuh kapal? Jangan dipikirin, udah lah. Dipikirin, enggak. Oh iya. Percaya deh sama Al-Quran, Allah bilang alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah udah bilang ashabul fil. Ya. Oh, kita mau mikirin, emang benar tuh. Ya, begitu. Oh iya. Sadaq Allah, ya. Kita harus percaya sama beberapa gak? Berangkat Abraha menuju Makkah. Jelas setiap perkampungan yang mengetahui bahwa Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah, mereka menghalangi Abraha. Tapi semua dipukul mundur oleh Abraha. Sampai di sebuah daerah, Abraha bingung nih, ke kanan ke kiri, bingung arahnya bingung. Tangkap satu orang yang bernama Khubaib. Namanya Khubaib. Bukan Habib ya, Khubaib. Khubaib ini orang yang apa? Cinta dengan Makkah, cinta dengan Ka'bah. Enggak mau ngasih tahu, dipaksa. Dipaksa akhirnya mau enggak mau ngasih tahu. Jalan sampai menghampiri kota Makkah. Buatlah tenda si Abraha ini dengan pasukannya dan gajah-gajahnya. Kemudian Abraha bilang, coba utus panggil pemimpin Quraisy, mau membiarkan kami masuk menghancurkan Ka'bah atau mereka mau menghalangi kami? Nah, sebelum itu Abraha ini mengambil apa? Harta pasukannya itu mengambil harta orang Makkah, di antaranya unta-untanya Abdul Muttalib. Kakeknya diambil unta. Nah, tinggal apa? Tinggal Abdul Muttalib ini kaya ya. Tinggal apa? Kurang lebih tinggal 200 unta. Selebihnya dibawa sama pasukan. Datanglah utusan Abraha kepada Abdul Muttalib.
Ya Abdul Muttalib, apakah kamu benar pemimpin Quraisy? Ya, kamu dipanggil oleh Abraha untuk menghadap. Ada apa? Perintah. Datang Abdul Muttalib. Begitu Abraha melihat Abdul Muttalib, dia duduk di singgasana. Dia duduk di singgasananya, melihat Abdul Muttalib, langsung duduk. Kenapa? Melihat haibah. Haibah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah turun. Apakah kamu pemimpin Quraisy? Ya, betul. Apa yang kau ingin? Kami ingin menghancurkan Ka'bah. Apa yang kau ingin? Kata Abdul Muttalib, aku ingin ontaku dikembalikan. Hah? Ya. Kamu ini pemimpin, kok malah mikirin onta? Bukan mikirin rakyat kamu, bukan mikirin Ka'bah. Apa jawab Abdul Muttalib? Li'annani rabbul ibil wal bait rabbun yahmi. Karena aku adalah Rabb. Bukan Rabb itu bukan artinya Tuhan. Rabb itu artinya banyak. Rabb itu perawat bisa. Rabb itu pemilik bisa. Rabb juga bisa diartikan Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil. Nah, jadi jangan buntur ngaku-ngaku Tuhan. Li'annani rabbul ibil, karena aku ini pemilik unta. Wal bait, sedangkan bait itu karena rabbun yahmi, ada Tuhan yang jaga. Bukan saya. Bukan saya. Dibalikin unta. Sudah, kalau begitu berarti orang Mekah sudah pada nyerah. Tinggal gampang sudah. Ya, Abu Muttalib itu unta yang habis dibalikin diberdarahi sama beliau, dikelilingi Ka'bah. Darahnya netes-netes di sekeliling. Saya mengatakan, ya Rab, hanya engkau pelindung Ka'bah. Hanya engkau yang melindungi kami ahli Makkah. Saya tidak ingin melihat tetesan darah manusia di sekeliling Ka'bahmu, ya Allah. Itu doanya Abdul. Subhanallah, Khubayb ini bingung, ya Allah, saya ini cinta sama Ka'bah, digerakin hatinya sama Allah, ya. Gimana cara menghalangi Abraha? Iseng nih, datang ke Ka'bah, ke gajah yang paling gede, dibisiki. Gajah, kamu tahu gak nih yang kamu mau serang apa? Ka'bah, rumah Allah, mau kualat kamu, istilahnya gitu ya. Berani kamu? Kalau kamu tidak mau, jangan mau ikut ke sana. Akhirnya apa? Gajahnya ngangguk. Kalau kamu apa nurut sama saya, bilangin sama teman-teman kamu. Gajah nengok ke sebelahnya. Hah? Sebelahnya ngomong-ngomong. Sini ngomong-ngomong. Subhanallah, besok pengen nyerang. Khubayb dipegang apa? Megang gajah yang paling besar. Penunjuk ah. Khubayb bilang, inget ya, kamu mau kemana nih? Gajahnya ngaku. Maju, kata apa? Gajahnya, gak mau. Melangkah selangkah gak mau. Aku lagi bingung, ada apa ini? Bahkan gajah itu duduk. Buang. Ya bro. Coba-coba. Geser-geser-geser, ngadep ke arah lain Ka'bah, berdiri itu gajah. Ayo udah mau, di arah ke Ka'bah, duduk lagi. Sampai Abraha murka, lepas itu gajah, tidak ada artinya, itu gajah kabur. Nah, gajahnya pada? Kemudian Abraha pun, dan Khubayb pun kabur, ikut dengan gajah. Abraha, sudah kita serang, orang Mekah sudah mabak, menyerah sebelum berperang. Maju Abraha dengan pasukannya, tiba-tiba itu datanglah ashabah, burung abami. Dengan membawa di setiap palangannya itu batu dari neraka. Dia terkena di kepala seseorang, seketika tembus di duburnya. Ya, gak pakai lama, langsung. Ya.
Abraham enggak dikenai. Abraham dikasih penyakit yang menyiksa dia. Menyiksa dia, pulang dia ke negerinya sampai depan kampungnya mati. Mati sengsara. Aha, kering. Habis itu. Nah, ini Khairan Abamin. Fa'ahlakallahul jaisya. Maka Allah hancurkan pasukan Abraha tadi ikraman, memuliakan di wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memuliakan tempat kelahirannya atau kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan berarti pas kelahiran Nabi. Nah, bergembiralah ahli Mekah dengan selamatnya Ka'bah. Kemudian setelah itu lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat lahir Abdul Muthalib bikin qasidah. Ya, begitu lahir Nabi Muhammad, Abdul Muthalib bikin qasidah, dan qasidahnya dibaca sampai sekarang. Kalau ibu-ibu nih biasanya baca Syaraful Anam, tuh ada qasidahnya Abdul Muthalib, tapi enggak banyak. Awalnya doang. Kemudian seterusnya itu tambahan ulama ya dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qasidahnya Abdul Muthalib berapa? Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ulama thayyibul ardani. Nah, alhamdulillah. Lihat Abdul Muthalib mengucap alhamdulillah. Alladzi a'tani, yang telah memberikan aku anak ini. Kemudian juga apa? Wa'idhu bil baiti dzil arkani, dan aku melindungi dia, mohon perlindungan berkat rumah yang memiliki rukun, yaitu Ka'bah. Ya. Jadi mereka orang-orang muwahhidin, orang-orang yang mengesakan, bukan minta apa? Misalnya segala puji bagi Lata Uzza ataupun ini. Alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ulama thayyibal ardani. Terus apa lagi? Hasil apa? 3-4 bait kemudian bawahnya diteruskan oleh para ulama. Wa arda'athu ba'da ummihi Thuwaibatul Aslamiyah khadimatu ammihi Abi Lahab thumma Halimatu Sa'diyah ila an balagha umruhu 4 sanawat. Setelah itu minggu kemarin sudah kita terangin ya, Abdul Muthalib dengan senang hati bawa Nabi Muhammad ke atas gunung menemui Ahlul Kitab. Setelah itu masuklah musim nyusuin anak. Thuwaibah begitu dimerdekain sama siapa? Abu Lahab lari bergegas apa? Berterima kasih kepada Nabi Muhammad, karena berkat dialah saya merdeka. Gendong Nabi Muhammad sama Thuwaibah, minta apa? Ngasuh. Ya. Di situ juga ada Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah. Ummu Aiman ini khilaf ulama, ada yang mengatakan bahwa beliau adalah warisan dari ayahnya. Ayahnya meninggalkan warisan, tapi Al-Mu'tamad tidak. Ummu Aiman telah dimerdekakan oleh Abdullah, tapi dia tetap bekerja untuk Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Kemudian Ummu Aiman ini juga termasuk yang menyusui Nabi. Jadi yang pertama yang menyusui Nabi itu 4. Ya, yang pertama ibunya pasti. Ya, yang kedua Ummu Aiman. Yang ketiga Thuwaibah al-Aslamiyah. Yang keempat Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Nama yang disebut siapa? Ibunya. Kalau di sini kan disebutin cuma 2. Thuwaibah al-Aslamiyah dan Halimatus Sa'diyah. Yang menyusui Nabi ada 4. Kalau Halimatus Sa'diyah bukan sekedar menyusui, tapi hawa nanti
mengasuh Nabi sampai usia 4, diriwayat 5 tahun dan muatamatnya 5 tahun walaupun di sini disebut 4 tahun. Baik. Sayyidatuna Aminatuz Zuhriyah pertama yang menyusui Nabi Muhammad. Kemudian Ummu Aiman. Kemudian Suwaibah Al-Islamiyah, terakhir Halimatus balik ke kitab wa arda'athu ba'da ummihi, setelah ibunya, berarti ketiga ya, tiga di sini, yaitu Suwaibah Al-Islamiyah. Suwaibah Al-Islamiyah siapa dia? Khadimatu ammihi Abi Lahab, budak pamannya Abi Lahab. Thumma Halimatu Sa'diyah, kemudian Halimatu Sa'diyah ila an balagha umruhu 4 sanawat, sampai usianya 4 tahun, tapi orang muatamat sampai 5 tahun dengan kisah yang panjang. Baik. Jadi masih lama. Ya, si siap ngantuk pula. Jadi ada musim. Ada musim penjemputan bayi. Mekah ini kota. Kenapa kok pada tahu itu ada musimnya penjemputan bayi? Pertama, ahli Makkah itu ingin anaknya itu menyusu di Badiah, di kampung-kampung. Supaya bahasa Arabnya terjaga. Kefasihan bahasa Arabnya terjaga. Karena kalau misalnya di Makkah, bahasa Arabnya udah jelek. Karena udah apa? Terkontaminasi dengan apa? Bahasa orang Afrika masuk, orang mana masuk, banyak yang berdagang di sana. Apalagi di musim haji, makanya kita ke apa? Ke Mekah sekarang ini. Ya, enggak perlu bisa bahasa Arab mau belanja, udah pada bisa bahasa Indonesia. Paham? Jadi orang pengen haji, pengen umroh jangan ketakutan. Real apa dolar, bawa aja duit rupiah laku di sono. Ngomongnya bahasa Indonesia. Yang dagang hidungnya mancung, ada yang dari India, ada yang dari mana, ngomongnya bahasa Indonesia. Udah kayak di negeri sendiri. Kenapa demikian? Karena yang paling doyan belanja orang Indonesia. Subhanallah, Indonesia itu gharib ya, aneh. Di negaranya teriak miskin, tapi di negara orang paling banyak belanja. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Berarti kita orang Indonesia nyenengin orang. Mau kalau ngeliat orang itu ditawar katanya. Udah tahu semua hasil. Baik. Itu yang pertama alasan, ya. Untuk apa? Menjaga kefasihan bahasa. Yang kedua juga membantu orang-orang yang di perkampungan sehingga mereka memiliki penghasilan. Jadi digaji. Sementara dari rombongan Bani Sa'd. Dari rombongan Bani Sa'd makanya disebutnya Halimatus Sa'diyah, bernisbat kepada Bani Sa'd. Rombongan dari Bani Sa'd itu banyak. Halimah jalan sama suaminya, sama anak susunya yang bernama Dhamrah. Anak susunya yang bernama Dhamrah. Karena syarat datangnya harus bawa anak susu, bawa anak yang masih bayi. Kalau misalnya dia nggak bawa anak, gimana lu menyusui? Ya, buktinya kamu punya susu itu apa? Halimah mengendarai seekor unta yang rentah, yang tua, udah lewat. Dan juga bawa keledai yang apa? Yang lemah, yang kurus. Jalan merombongan-rombongan gara-gara Halimahnya apa? Telat, takut kedahuluan dengan kampung-kampung lain. Ini musim-musim panen. Halimah cepetan, ntar kita ketinggalan apa? Kehabisan bayi. Oh, entah saya lemah, keledai saya mudah, kamu saya tinggalin. Ditinggalin Halimah terus saja. Oh, kok berebutan masuk kemana?
Dan apa yang punya bayi itu pada ngantri di pintu Makkah. Masuk yang pertama ditawarin. Oh anak saya, berapa gajinya? Siapa anaknya siapa? Oh oke, okay, bawa. Miskin satu orang, yang namanya Abdul Muttalib, udah tua megang tongkat. Ya? Kamu menyusui anak saya? Anak kamu? Anak kamu apa? Bukan cucu saya. Bukan anak tapi cucu. Oh maaf, saya tidak mengharapkan apa upah dari orang setua kamu. Pasti apa? Maksudnya pasti di orang tua ngumpahin orang. Buat dirinya aja bingung, istilahnya ditolak. Sehingga begitu penolakan banyak tentang apa tawaran Abdul Muttalib. Para ahli sirah menceritakan itu semua dari malaikat, binatang, semua berebutan ingin menjadi pengasuh Nabi Muhammad. Wah, saya aja yang muslim, saya berebutan. Akhirnya Allah menentukan yang menyusui adalah Halimatus Sa'diyah. Pun Halimatus Sa'diyah pertama ditawarin sama Abdul Muttalib nolak. Ah, dapat apa dari kamu? Tinggalin. Sudah habis orang. Nanti kita keliling, kata Halimah. Suaminya bilang ambil aja tuh anak siapa itu anak kakek-kakek, cucunya udah ambil aja deh daripada kita pulang malu nggak bawa apa-apa. Ah, nyari dulu. Keliling Halimatus Sa'diyah. Sampai sore nggak dapat. Inilah kehendak Allah. Ya Allah, kata Halimah nggak dapat juga. Kata laki coba lu balik tuh ke rumah tuh kakek, cari rumah tuh kakek. Siapa tuh cucunya belum ada yang ngambil kan kita pulang nggak malu nggak sia-sia. Biar gaji dikit yang penting ada pemasukan. Nih ya udah deh. Ya ngambil Nabi bukan dengan semangat. Udah deh. Nyari Halimah mana rumah kakek? Oh itu rumah Abdul Muttalib. Saya tanya. Assalamualaikum. Nah, waalaikumsalam. Belum assalamualaikum ya. Nah, ini kan kita coba istilahnya cerita kita ya. Ada apa? Kek, gimana anaknya udah ada ngambil cucunya? Belum. Tuh ada di kamar. Ya udah saya ngambil ya. Udah ambil tuh ngomong ke mamanya. Di mana tuh di kamar? Buka sama Halimatus Sa'diyah. Begitu tirai kata Halimatus Sa'diyah. Begitu aku membuka tirai, Nabi Muhammad melihat aku, kemudian melihat melirik dan tersenyum kepadaku, sehingga aku lupa dengan apa yang ada di sekitar. Aku pun langsung mendatanginya dan mencium di antara kening Nabi Muhammad SAW. Ya, aku peluk itu anak, sampai aku lupa kalau ada ibunya. Gak permisi dulu. Ya, ini apa? Nabi kita Muhammad. Kecantikannya luar biasa. Akhirnya dicorek oleh Siti Amin. Siapa engkau? Oh, maaf ibu, saya pengen ngambil anaknya untuk saya susu. Nah, ya udah dikasih izin buat lah. Ambillah anak ini selama 2 tahun, setelah itu balikin kata Sayyidatuna Amin. Baik. Lalu Siti Halimatus Sa'diyah bilang, begitu aku gendong Nabi Muhammad, di jalan air susuku menetes. Padahal sebelumnya ini air susu kempot. Nih, enggak keluar anak saya itu domrot tiap malam nangis kelaparan karena kurang susu. Tapi begitu saya pegang Nabi Muhammad itu apa? Air susu saya netes. Sehingga aku apa? Setibanya dia apa? Di perkemahan aku susui anak Nabi Muhammad. Kalau aku susui beliau di sebelah kanan, beliau enggak bakal mau minum yang sebelah kiri. Seakan-akan beliau tahu itu hak adiknya. Ya, jadi Allah sudah menampakkan keadilan Nabi Muhammad dari sejak qorob. Sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba lagi apa? Halimah lagi senang. Oh, alhamdulillah dongrong tidur enggak nangis lagi, enggak apa enggak. Lakinya bilang, "Halimah, saya lapar. Dari pagi belum makan." Ada apa ya kata Halimah ya? Tak kurus, masih boro-boro susu dagingnya kagak ada, ya. Tapi dilihat sama Halimah tuh, kok tuh jadi gemuk,
susunya banyak, diperah oleh Halimah macam-macam. Wah, dikasih suami. Dari mana kau ini? Dari unta kita. Yang betul. Kata suaminya, sungguh anak ini membawa keberkahan untuk kita. Minum sama suami. Ada riwayat juga mengatakan, kata biasanya mereka kalau pengen keluar dari Mekah itu mencium Hajarul Aswad. Ya. Nabi dibawa ke Hajarul Aswad untuk itu. Kata Halimah Tsadiyah begitu apa sampai ke dekat Hajarul Aswad, Hajarul Aswad yang keluar dan mencium Nabi Muhammad. Ya. Halimah gembira memegang Nabi Muhammad. Ngambil keledainya, keledainya juga jadi ster. Hah? Rombongan Bani Sa'd sudah pulang duluan karena udah dapat anak duluan dan mereka pulang masing-masing. Halimah pun naik ontanya dan keledainya kencang lari sehingga mendahului apa rombongan Bani Sa'd. Sehingga orang-orang Bani Sa'd mengatakan, "Eh, Halimah jangan kurang ajar lo. Entang-entang dapat orang kaya lo. Eh, dari majikan lo onta baru, keledai baru, eh?" Kata Halimah, demi Allah, ini adalah keledai dan onta yang saya kendarai dari Bani Sa'd. Nah, berkat Nabi. Habib Ali Jufri bilang, kalau orang yang zahirnya gendong Nabi Muhammad dapat keberkahan yang luar biasa dari Allah. Bagaimana kalau batinnya menggendong batin Nabi Muhammad? Pasti lebih keberkah. Dapat berkah dari Allah jauh lebih daripada yang kita kira. Hanya sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, batinnya gendong batinnya Nabi Muhammad. Biar kelihatan miskin, tapi mereka nggak pernah terlihat susah. Ah, nggak ada yang ngeluh, nggak ada yang cengeng gitu. Kemarin hari ini ya. Nah, karena kenikmatan itu bukan dengan banyak harta sebetulnya ya. Karena kita ini miskin nih. Oh, kalau gue banyak duit emang, kalau itu, tanya tuh orang yang punya duit, tidurnya susah. Ya, tidur susah. Kalau mikir mobil, ada siapa tuh? Kalau kita, mobil siapa itu berisik amat ya. Ya, otak beban, ya kan? Jangan mengira banyak duit itu senang, enggak. Bisa tuh. Yang menyenangkan itu adalah syukurnya kita kepada Allah. Mau susah, mau senang, yang penting selalu bersyukur sama Allah, itu yang membuat kita senang. Baik. Dan Halimah bawa ke rumahnya. Nah, ada kakaknya Bamrah perempuan. Usianya 5 tahun dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu harinya kayak umur bayi 1 bulan. 2 hari 2 bulan, 3 hari 3 bulan perkembangannya ya. Di Nabi Muhammad itu manusia tapi bukan seperti manusia. Basyarun lakal basyar. Ya. Kayak batu yakut, ya batu yakut batu tapi enggak sama dengan batu kolar. Ya. Kita kan batu kolar nih. Batu kolar mau digosok kayak gimana enggak laku ya kan? Batu kolar. Dan Nabi Muhammad batu ya. Biar udah diabu, biar orang agak gosok agak apa tetap aja mun. Sallallahu alaihi wasallam. Masuk ke rumah Halimah semua keadaan menjadi berbeda. Nah, sampai kambing yang Halimah giring, anaknya perempuan negeri pulang pada gemuk. Wah. Sehingga orang kampung bilang, "Wah, Halimah dapat kok kambing itu gemuk kita kempot-kempot nih." Ya. Kurus-kurus kambing kita. Besok apa? Angon dengan kambingnya Halimah. Barengin. Sama di padang pasir. Ya, makannya apa? Rumput-rumput yang berduri. Tapi subhanallah, kambing-kambingnya Halimah itu saja ya. Kalau meletakkan mulutnya kemana? Ke tanah, yang diangkat rumput. Keberkahan dari Nabi. Sampai usia Nabi Muhammad 2 tahun. Saatnya berpisah dengan Nabi Muhammad. Halimah sudah merasakan kenikmatan hidup dengan Nabi Muhammad.
Sedih nih. Sedihnya sah. Dalam perjalanan pulang Halimah nangis menciumi Nabi Muhammad. Ya. Bakal kehilangan Nabi. Walaupun beliau belum tahu kalau itu adalah kehilangan Muhammad. Sedih. Ya, biasanya kan kalau anak susu kan udah selesai udah alhamdulillah deh. Ya kan? Ini sedih. Ya. Kenapa Nabi Muhammad dari kecil sudah dicintai? Karena beliau selalu membawa berkah. Jadi Halimah sampai dia saking tulusnya tangisan Halimah berat untuk berpisah dengan Nabi Muhammad, beliau berpikir, ya Allah, berikan alasan untuk saya bisa bawa pulang lagi Nabi Muhammad, bisa bawa pulang lagi Muhammad. Masih alasan. Subhanallah, di pertengahan jalan terdengar bahwa di kota Makkah sedang terserang oleh penyakit yang namanya taun. Penyakit taun itu perut, kalau kena kita kena bisa mati. Penyakit taun. Halimah bersyukur, alhamdulillah, mungkin ini cara untuk meminta Nabi Muhammad saya bawa pulang lagi. Sampai di Mekah ketemu ibunya, ini ibu saya selangkan. Ya, dengan apa? Dengan tangisan. Kemudian kata Halimah, wahai Aminah, di Mekah sedang banyak yang terjangkit penyakit taun. Aku khawatir kalau Muhammad terkena penyakit itu, lebih baik aku bawa kembali Muhammad. Siti Aminah pun menganggap benar ucapan. Ya, nanti anakku sah, bawalah dia. Ada apa kata Halimah itu sah dia, izinkan aku merawatnya hingga usia 5 tahun. Baik, kata Sayyidatuna, dibawa. Begitu jalan ketemu Ahlul Kitab. Hati-hati dengan anak ini. Anak ini sedang ada yang mengincarnya di sebuah pasar. Jika kamu apa menemui orang yang mengejar-kejar kamu, lari, lari dan lari, selamatkan anak. Halimah dengerin apa? Cuek. Ya. Anak pulang senang hati Halimah tuh. Benar, tiba di sebuah pasar. Ya kayak kita harus mudik ya, ntar ada pasar ya. Sebuah pasar, masuk lewat pasar. Tiba-tiba apa? Ada apa? Beberapa orang mengapa membawa pedang mencari apa bayi-bayi disingkap. Ingat ucapan Ahlul, mendik-mendik Halimah kabur. Ya, karena dalam kitab apa? Kitab Yahud ditulis bahwa Nabi Muhammad akan berada di pasar ini. Ada di kitab Sirah disebutkan namanya, cuman lupa ya namanya. Disebutkan bakal sampai ke tempat itu. Nah, Yahudi ini kan kerjaannya nantang Tuhan. Padahal itu udah takdir Allah kalau Nabi Muhammad akan memiliki agama dan banyak pengikutnya dan agamanya terus hingga yaumil qiyamah. Yahudi pengen nantang Tuhan. Itu keputusan kamu Tuhan. Saya pengen lawan coba, pengen hentiin. Nah, jadi dari Nabi Muhammad kecil itu sudah diincar sama Yahudi pengen dibunuh. Padahal di kitabnya dipastikan Nabi Muhammad akan tumbuh dewasa, akan apa? Akan membawa agama dan banyak pengikutnya. Ini sifatnya Yahudi, bukan nantang kita, nantangnya Tuhan. Aha. Makanya dia kalau apa urusan-urusan antar manusia bikin apa? Bikin gosip aja. Ada kita yang berantem dulu domba. Itu Yahudi. Nah, berapa banyak nabi dibunuh sama Nasir Quran. Walimatan turuna anbiya Allah. Kenapa kalian bunuh nabi-nabi Allah? Allah yang berfirman dalam Al-Quran. Apa? Fahakada lari Halimah Tusa'adiyah. Halimah Tusa'adiyah lari. Apa? Berhasil menghindar dari mereka. Sampailah usia Nabi Muhammad terus berkembang, berkembang, berkembang di usia 5 tahun. Sesuai perjanjian Halimah Tusa'adiyah,
ada kejadian di mana Nabi Muhammad dengan kakak perempuannya yang menggendong apa menuntut domrah, dan Nabi Muhammad sudah mulai mengangon usianya 5. Jadi Nabi Muhammad itu bekerja sebelum menjadi nabi. Bekerja sebelum. Jangan ada orang bilang, "Ustaz, jangan ngajar doang, kerja." Jadi apa? Kayak nabi, ya. Nabi saat sebelum menjadi nabi bekerja. Tapi begitu beliau menjadi nabi, tafarru fil ilm. Tafarru fil da'wah. Waktunya seluruh untuk da'wah. Coba buktikan satu nas atau kisah bahwa Nabi Muhammad berdagang setelah menjadi nabi. Semua kisah perdagangan Nabi sebelum menjadi nabi. Ke Syam, membantu Abdul Muttalib, ya, bangun kambing usia 5 tahun, 6 tahun. Saat 6 tahun beliau hilang sampai Abdul Muttalib apa? Bingungan mencari beliau. Begitu jadi nabi. Tafarru fid da'wah. Tapi nah, ustaz juga jangan paru-paru. Ya. Oh, kalau gitu benar dong ustaz enggak kerja. Salah juga. Salahnya di mana? Salahnya karena ustaz kebanyakan kita ada kita ngajar ngarep duit. Nah, kalau masih ngarep duit, kerja mending. Paham? Supaya apa? Supaya kita punya amal yang lillahi ta'ala. Kecuali kalau kita punya kemantapan dalam berdakwah, tidak ada urusan dunia. Ah, nggak ngarep, nggak, wah diundang berapa nih kira-kira? Ah, nggak ada harapan itu. Datang lillah kita, dikasih boleh, nggak dikasih nggak jadi unek-unek. Eh, bukan nggak jadi masalah, nggak jadi unek-unek. Biasanya nggak dikasih unek-unek. Mal, yang mana? Kayak gitu, nah, kerja deh. Ucapan yang tadi benar. Tapi kalau misalnya dinisbatkan kepada Nabi, Nabi aja kerja itu enggak benar. Nabi Muhammad bekerja sebelum menjadi nabi. Setelah menjadi nabi, tafarru fid da'wah. Sama, mengosongkan waktunya kecuali hanya untuk da'wah. Nah, pertimbangannya gimana? Kita jangan apa? Jangan dinisbatkan ke nabi. Jangan jadikan nabi, nabi aja kerja, Pak. Nabi enggak kerja setelah jadi nabi. Tapi nisbatkan kepada diri kita yang penuh kekurangan. Kita sebagai manusia biasa, ya, butuh duit. Nah, daripada kita enggak punya kerjaan, ya, kita enggak punya kerjaan, akhirnya ngajar ngarep duit dari orang, ngarep dikasianin sama baik ya. Nah, oh, kalau misalnya saya nggak punya keahlian mencuri ngajar, mau pakai pasang tarif apa? Nah, tarifnya mau jangan apa? Jangan apa sih namanya? Jangan berandai-andai nanti di akhirat, ya. Wah, oh, Anda menganggap ini adalah kerjaan duniawiyah Anda. Kalau misalnya ada yang punya hati khalis, nggak perlu kerja, mak ngajar, mak kayak guru ngaji gitu, ngaji alim bata, ya ikhlas lillahi ta'ala. Dulu nggak tahu yang sekarang nih, ya. Ada guru kami yang Habib Saleh bin Muhammad al-Habib, ikhlas, rumahnya rombeng, ya bocor. Nah, orang kampungnya dulu juga enggak, bukan sesenang orang sekarang ya. Ikhlas, enggak ada tuh minta duit aja. Namanya bete pahit, kaleng loreng itu. Ya, sebenarnya ini naruh Quran duluan, yang paling bawah bacanya duluan. Jadi kita naruh Quran itu dibuka rumahnya dari abis zuhur, ngajinya abis asar. Dulu udah pada ngantri tuh anak-anak depan, naruh-naruh di bawah, iya, biar duluan. Dan soal, jadi kita biar dapat paling bawah, tetap aja kita yang paling terakhir, Abrahman yang terakhir.
dia panggil kita Abib, Abib yang terakhir. Rahimahullah, rahmatullah, rahmatullah. Panggilnya Abid, panggilnya Abid, ahli ibadah. Namanya Abid Salah bin Muhammad. Jibnya Habib Ahmad, Ahmad bin Hasan, tahu ya? Kacamata. Pimpinan Majlis Al-Badr, Pak Ketua. Jib. Enggak, rahimahullah, rahmatullah, rahmatullah. Mukhlis benar-benar. Zahubahu anna khairan jazan. Kita bisa baca kitab berkati. Pahalanya banyak orang yang ngajarinnya ini. Walaupun enggak diperhati. Makanya nih kita sering ngomongnya. Kalau kita mau perhatian sama guru kita, perhatiin guru kita yang ngajar alif ba'ta. Bukan ngajar alif-alifan. Ya, tapi alif beneran. Alif ba'ta sampai ya. Perhatiin mereka. Kalau anak kita ngaji sama mereka, perhatiin gurunya. Jangan perhatiin guru yang tenar. Begitu kan orang sekarang ya. Guru yang tiap hari ngajarin anak kita, tiap minggu ngajarin anak kita. Seluruh kampung. Giliran undang maulid, wah ustaz udah masuk TV, masuk radio, masuk minggu. Bayarannya gede. Ustadz yang hadir, kesian ustadz-ustadz kampung. Ini yang mendidik anak bangsa, ini yang mendidik anak kampung kita, bukan mereka yang datang terus pulang. Mana yang lebih berhak untuk diperhatiin? Anak tetangga apa anak kita? Anak kita. Mana yang lebih diperhatiin, ustadz kita atau ustadz luar? Ustadz kita. Sila perhatiin ya mereka-mereka. Orang-orang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa kenapa ke situ-situ? Ayo, walhasil Ammi Saleh. Ammi Saleh bin Muhammad al-Habshi. Allah yaghfirullah wa yarhamu wa yuskunuhu jannah bi rahmatih. Wa yarfa' darajatih wa yadhi'u hasanatih. Wa yatajawaz an sayyi'atih. Rahmatillahi innahu arhamur rahim. Baik. Kuliah halimatu sadiyah begitu di hari H perjanjian untuk memulangkan Nabi Muhammad bawa sama tadi kerja yang misalkan kerja dibawa bangun kambing dengan kakaknya yang perempuan dengan menuntun bomroh. Tiba-tiba ada dua makhluk turun dari apa? Langit apa? Ngambil Nabi Muhammad dinaikin ke atas gunung, didudukin di atas batu. Kakaknya ngeliat itu kabur, digendong itu si Tomro, lari kakaknya teriak-teriak, ibu ada apa? Muhammad diculik. Itu halimatu sadiyah langsung lemes. Ya Allah, di mana? Ayo jalan. Cari. Ya. Muhammad di atas gunung lagi rebah. Ya Allah, apakah Muhammad ini dibunuh? Naik halimatu sadiyah. Dibangunin Rasulullah yang mengubah. Melek. Senang halimatu sadiyah. Apa yang terjadi? Kata Nabi Muhammad, datang dua makhluk kepadaku, kemudian dia membelah dadaku, kemudian mengeluarkan hatiku dan mengeluarkan bagian syaitan dari hatiku. Bagian syaitan dikeluarin dari Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad tidak diganggu saya. Tapi Habib Ali Al-Habsyi punya pandangan beda. Bukan bagian syaitan yang dikeluarkan, tapi ditambah kesucian di atas kesucian. Walakinnahu zaduhu tuhran ala tuhran. Masyhadnya, pandangan. Maksudnya dalam hadis dikeluarkan, dalam sejarah dikeluarkan apa? Habdus syaitan, bagian. Kemudian dimasukkan lagi. Nah itu pencucian hati Nabi Muhammad pertama kali. Nabi Muhammad.
Muhammad dari bagian syaitan. Kemudian ditutup lagi dan gak ada bekas. Halimah itu saja. Nih Pak Muhammad sadar apa enggak nih ngomong kayak gitu? Ya, coba aku bawa deh ke ahlul kitab. Ya, dibawa ke ahlul. Pak, ini anak saya tadi ngomong begini. Nah, kita langsung beda pandang. Coba lihat kakinya. Kakinya mirip dengan telapak kaki Nabi Ibrahim. Lihat, ada titiknya. Lihat pundaknya, ada stempel kenabian. Warnanya merah jambu. Ya, stempel kenabian bukan tompel. Bulu lagi ya. Stempel kenabian warnanya merah jambu. Hah? Bunuh nih. Langsung apa pendeta itu? Kayak orang gila. Bunuh dia. Halimah malah apa? Kaget. Dibawa Nabi Muhammad, dibawa kabur sama Halimah, langsung bawa pulang ke Makkah. Ketakutan. Sesuai perjanjian di mana? Dibawa ke ibundanya. Dikisahkan kisah yang terjadi pada Nabi. Ibunya pun tersenyum karena ibunya sudah mendapat apa? Kabar-kabar sebelum Halimah. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ibunya sudah dapat kabar. Sudah banyak melihat apa keajaiban dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pulanglah Halimah itu. Nanti setelah Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi, Halimah ini panjang umur. Akhirnya mereka ke sekeluarganya itu masuk Islam. Masuk. Kata kemudian kembalilah Nabi Muhammad SAW ke pangkuan ibunya. Ya, mas ibunya sangat apa? Sayang dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad pun demikian cinta dengan ibundanya. Nabi Muhammad mulai diajarkan apa sama Abdul Muthalib bangun kambingnya. Diajarin sama kakek sallallahu alaihi. Kecerdasan Nabi Muhammad di atas rata-rata manusia seusianya saat itu. Karena orang-orang tua juga kah? Sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti minggu depan insya Allah kita akan masuk kepada kisah wafat ibundanya Nabi Muhammad SAW. Dan juga siapa yang mengurus Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jawab terhadap kayaknya orang Betawi banyak namanya anaknya Halimah ya. Kenapa? Ambil dari Halimah itu saat ya orang yang mendapat keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi Aminah, banyak yang namanya Aminah. Ambil namanya siapa itu Aminah? Punya Nabi, orang Islam dulu, kakek-kakek kita dulu, namain anak kita Aminah, orang sekarang bilang Aminah di neraka, lah kita ngambil nama orang neraka, enak aneh ya. Sama? Nah, hasilnya, jangan nama anak kita yang apa, yang nama-nama sekarang, ambilnya nama-nama ya, Suhaibah, ada Halimah, ada Aminah, ada Khadijah, ada Fatimah, Zainab dan yang lain. Nama anak-anak kita sekarang Masya Allah, Avanza, Xenia. Sampai nama mobil jadi kayak yang begitu-begitu kan. Nama-nama siapa ya, namain nama anak-anak kita dengan nama orang-orang soleh dengan niat agar Allah memberikan sirnya kepada kita, kepada anak-anak kita. Insya Allah. Yang dibilang jadul enggak? Nah, nama orang dulu nama yang apa berkah insya Allah.